Itu kan begitu dari musuh dari tadi kan jatuh ke sana. Di sana kita pisahkan selat glunya yang padat dan air mengalir ke sini. Air ini kita tangkap ke sini. Di sini kita kasih obat. Di sini kita kasih obat supaya dia ya karena akan membutuhkan itu jangan sampai dia melalui batas di dalam. Panas. Panas. Pak. Kita saring kolam kekuatan. Nah, dia kan lagi ini kerja. Jadi kita nanti kita ke sini, kita ke sini, ke sana, ke sana, 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 nanti kita akan ke sini. Hari ini kita akan ke sini. Pertama, kita akan ke sini. Gunakan bagi perusahaan yang baku mutunya dipersyaratkan memenuhi baku mutu berdasarkan beban pencemaran. Nah, beban pencemaran itu dihitung berdasarkan juga data produksi, kapasitas produksi suatu perusahaan. Nah, ini. Jadi ini sebelum kita melakukan pengambilan sampel, ini posisi air normal, jalan. Saya ucapkan semoga pelatihan yang berjalan ini semoga lancar aja dan tidak lupa untuk ini apa namanya kerjasama antara barisan dan PT Kalamur ini terjalin sampai hubungan yang baik sampai dengan saat ini. Ya, terima kasih banyak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Kita juga berharap hubungan ini akan terus terjalin dan dengan adanya Bapak Ibu dari peserta pelatihan ini, kemungkinan mereka juga nanti akan melakukan kontak dengan Kalamur karena ada Pak Ginting.